Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Rivinaldo channel guys. Di kesempatan video kali ini aku mau ajakin teman-teman ya, aku mau berbagi ya, berbagi ide bisnis buat kalian yang pengen punya usaha sendiri ya di rumah. Mungkin bisnis ini juga bisa kalian ikuti ya. Nah, ini langsung aku mau nyobain. Jadi namanya ini pisang tanduk pres ya guys. Namanya pisang tanduk pres. So, tanpa lama-lama langsung saja simak videonya guys. Dan ini ya teman-teman yang ngantri banyak sekali, karena ini aku juga baru nyobain untuk pisang tanduk pres ini teman-teman. Itu ada varian menu ya, SKM keju, SKM coklat, SKM coklat keju. Ada toppingnya juga di sini teman-teman. Dan ini bahannya pisang ya, pisang semua guys. Harganya bisa teman-teman lihat di sini, pisang tanduk presnya Pak Yok namanya ya, mulai dari harga 10.000 saja guys. Dan di situ juga ada nomor HP-nya teman-teman. Niki asli pundi Pak pisang pres niki Pak? Dari Lumajang. Oh, asli Lumajang nggih. Anunya pisangnya. Oh, pisangnya. Yang panjang-panjang ini ya? Nggih, betul. Oh, kalau makannya sendiri khas mana Pak ini nggih Pak? Aslinya ya seluruh Indonesia. Oh, ada. Ya. Bapaknya asli sini? Ya, saya asli Rogo Jambi. Asli Rogo Jambi. Sudah lama buka, Pak? Ya, lumayan kurang lebih 6 bulan. Oh, 6 bulan. Oh, tapi alhamdulillah ramai ya, Pak ya? Iya, alhamdulillah ramai. Dan pisangnya dipotong-potong kayak gini, kan? Kecil-kecil biar kres nanti waktu makan. Ada kres-kres ya? Iya. Enggak layu. Oh, gitu. Sampai pagi biasanya tetangga saya, saudara saya, orang-orang yang langganan di sini ya, habis beli lama tidak dimakan, hanya makan sedikit, besoknya di masih bertahan lama berarti ya. Betul, masih wih, mantap teman-teman ya. Teman-teman kalau mau nyobain silakan datang ke depan Telkom Rogo Jambi ini ya teman-teman. Kalau teman rumahnya di Banyuwangi bisa mampir ke sini. Harganya mulai 10.000 ya Pak ya, harganya 10.000. kita lihat cara gorengnya guys, kita dari sini ya. Iya, ini ada dua wajan. Oh iya, dua wajan. Alhamdulillah ramai ya Pak ya. Baru 6 bulan buka. Sampai ada kalau malam itu sampai 50 sampai 60 kota. Alhamdulillah. Kita pakai mika yang kayak gini karena udah supaya tanam. Oh iya. Buka mulai jam berapa Pak? Jam 5 sore sampai jam 10 malam. Oh iya tuh ya. Malam minggu biasanya jam 11. Oh, sampai malam ya. Ini malam minggu soalnya guys. Jadi sampai malam. Ini ya pisangnya ini khas teman-teman. Ini dari Lumajang. Jadi panjang-panjang ini. Lihat nih. Masih nggak cukup tangan. Kita tungguin ya. Dan cara masaknya ya seperti goreng biasa itu ya. Cuma bedanya ini tipis-tipis tuh guys. Tipiskan supaya fresh. Mantap. Kita tungguin guys. Jadi itu terus berdatangan ya teman-teman yang beli, dan yang ngantri juga banyak di belakang sana. Mbaknya ngantri juga. Tuh, dan di sini juga ada tempat untuk kalau mau pengen makan di sini, dan juga ngantri sudah disediakan tempat duduk sana ya teman-teman. Nah, ini yang sudah matang ya teman-teman, ditiriskan dulu di sana. Sebelum nanti dikasih topping ya Pak ya. Iya, betul, dikasih topping. Itu jadi kasih wadah plastik kayak gini. Sudah. Jadi ini pesanan orang ya Pak ya. Alhamdulillah orang, sampai. Tuh, mantap. Berarti harus mesennya di Lumajang ya Pak? Ya, pisangnya harus pisang gini. Kali Baru sama Lumajang. Oh iya. Paling dekat Kali Baru. Pisang apa namanya nih Pak? Pisang tanduk. Oh bahasa iya. Bahasa Jawanya pisang agung. Oh, pisang agung ya. Kalau bahasa kita Banyuwangi agung namanya. Ih, makan satu pisang ini bisa kenyang. Iya, betul. Besar. Ini toppingnya guys. Mantap. Dan banyak variannya ya toppingnya teman-teman, sesuka selera. Tengah sama atas toppingnya. Dua kali. Dua lapis ya. Oh iya.
Berarti nanti tambahin lagi ya, Bu ya. Oh iya, jadi bisa rata ya. Jadi di atas dok manis, di bawah ya manis, ya. Kurang manis. Enggak menyeluruh, enggak rata. Betul, enggak rata. Ini kalau ini rata. Sebelumnya Bapak usaha apa, Pak? Sebelum usaha ini, Pak? Saya enggak usaha, saya bekerja di departemen pelayaran. Oh, enggak di kelautannya, enggak anu ya, pelayaran di pelayarannya dia, berlayar. Berlayar ya? Berlayar. Saya 22 tahun di pelayaran. Akhirnya buka ini. Akhirnya saya resign dari pensiun dari laut selama 22 tahun, akhirnya saya buka usaha Pisang Tanjung Pers ini. Wah, mantap. Ini alumni pelayaran bisa usaha gini, teman-teman. Wah, sangat memotivasi sekali ya, teman-teman. Karena pada akhirnya yang pasti kita pegang uang ini usaha ya, Pak ya. Pegawai itu ya bulanan baru pegang uang. Malah melebihi itu ya. Wah, mantap, mantap. Itu ya, teman-teman, bisa jadikan inspirasi buat teman-teman untuk terus berkembang ya. Terus meningkatkan ekonomi dengan cara-cara usaha, teman-teman. Nah, dan ini topi yang selanjutnya ya, teman-teman. Tadi sudah dikasih yang pertama dan ini yang atasnya. Jadi nggak usah khawatir kurang topping ya, teman-teman. Pasti ngerasa melimpah, melimpah, lumer juga. Tapi baru ini kayak di sini ya, Pak ya? Betul, di Banyuwangi. Iya, belum ada yang belum lain. Ada, ya. Alhamdulillah. Kita insya Allah buka cabang di Banyuwangi, insya Allah beberapa bulan yang akan datang. Alhamdulillah, baru 6 bulan sudah buka cabang, buka cabang, teman-teman. Wah, mantap, mantap. Sebenarnya kita buka cabang bulan yang lalu, karena saya habis ngontrak di belakang itu, kafe di belakang. Iya. Hanya dananya tak masukkan ke kafe dulu. Beberapa bulan yang akan datang kita buka cabang di Banyuwangi. Iya, siap. Wah, mantap, teman-teman. Bisa jadi inspirasi usaha buat teman-teman di rumah, guys. Itu apa yang serbunya itu, Bu? Gula palem. Oh, gula. Gula aren. Iya. Ini banyak toppingnya ya. Dan satu porsi segini harganya Rp10.000 saja, teman-teman. Mantap. Keren. Jadi itu ya, teman-teman, hasilnya. Bisa buat makan cemilan di rumah. Mengenyangkan juga, dan ini juga baru, guys, di sini. Oke, teman-teman, jadi itu dulu untuk video aku kali ini. Semoga yang menonton bisa sedikit ada motivasi usaha ya, terutama buat kalian yang belum punya usaha, terus semangat ya, karena di video-video aku selalu aku berbagi inspirasi, berbagi apa ya, tips ya seputar dunia usaha, teman-teman. Oke, selamat menjalankan aktivitas. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Bye-bye.